Dikutip dari grid.id, dunia hiburan dihebohkan dengan permintaan Ayu Ting Ting yang mau mahar 5 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu, Ayu Ting Ting sempat ramai dibicarakan gegara sebut mahar 5 miliar rupiah sebagai syarat untuk pria yang menikahinya. Entah serius atau sekadar gurauan, namun Ayu Ting Ting makin getol dekat dengan beberapa pria usai menyebut mahar tersebut. Selain Ivan Gunawan, sosok Robby Purba juga tampak dekat dengan Ayu Ting Ting. Baru-baru ini, Ayu Ting Ting terlihat membuat konten bersama dengan Robby Purba. Di tengah kolaborasinya, Ayu Ting Ting sering mencocokkan kesamaan dirinya dengan Robby Purba. Momen tersebut terekam dalam video unggahan YouTube Kiss You TV, Jumat, tanggal 9 Juli tahun 2021. Kala itu, Ayu Ting Ting dan Robby Purba mendapatkan pertanyaan soal berbohong dengan pasangan. Rupanya, Ayu Ting Ting sama sekali tidak pernah berbohong dengan pria yang sempat menjalin hubungan dengannya. "Aku kalau sudah menjalani suatu hubungan, aku pasti komitmen dan gak pernah bohong. Sekecil apapun, mau baik mau buruk, aku pasti akan ngomong," ujar Ayu Ting Ting. Berbeda dengan Ayu Ting Ting, Robby Purba mengakui bahwa dirinya bisa berbuat nakal dan bohong jika punya pasangan yang tak posesif. Maka dari itu, Robby Purba menyebut dirinya membutuhkan pasangan yang posesif. "Aku waktu ketemu pasangan yang gak cerewet, gak posesif, aku nakal. Jadi aku harus cari pasangan yang posesif," jelas Robby Purba. Mendengar pernyataan Robby Purba, Ayu Ting Ting auto kelabakan. Ayu Ting Ting semeringah ketika Robby Purba ingin pasangan posesif sampai menyamakan karakternya dengan kriteria wanita idaman sang presenter tersebut. "Serius nih, berarti aku bisa dong, aku kan posesif banget," timpal Ayu Ting Ting. Robby Purba pun ternyata serius jika dirinya ingin memiliki pasangan yang posesif. "Pacar aku harus kayak satpam, aku harus diposesifin," terang Robby. Robby Purba juga menuturkan beberapa permintaan posesif yang harus dilakukan pasangannya saat menjalin hubungan. "Aku harus disaikoin, bahkan Instagram aku harus aktif di handphone kamu, WhatsApp aku harus dikeluarin, aku yang minta," imbu Robby. Makin girang mendengar keinginan Robby Purba, Ayu Ting Ting kian merasa bahwa dirinya layak jadi pasangan sang presenter. "Serius, kamu lebih seneng kayak gitu, aku juga seneng kayak gitu sumpah," tukas Ayu Ting Ting.